God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born in the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so light, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire, grace. And if creation sings your praises, so will I. Don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath. Evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals your nature so alive, I can see. Die.
And as you speak, 100 billion fairies disappear. Well, you lost your life so I can find it here. And if you left the grave behind you so alive, I can see your heart and everything you've done. Every part you would again 100 billion times. But one measure could amount to your desire. You're the one who never leaves the one. Nestor, kemana lagi kita harus berangkat, Nestor? Iya, Nestor. Masih lurus. Kita sudah berlangsung sangat jauh ini. Bagaimana kalau kita istirahat, Bu? Iya, kita istirahat dulu saja. Iya. Sampai juga ya. Wah, lihat yang tersisa tinggal kita. Kamu pikir mereka mau mengikuti kita terus? Hei. Mau dibayar pakai apa? Yang tersisa hanya persembahan untuk raja itu. Nah, bagaimana kalau kita gunakan persembahan untuk raja itu? Kita jual dan kita pakai uangnya. Gimana? Kalian setuju juga? Boleh aja ya. Salah kamu sendiri sih. Masih sempat-sempatnya beli jam pasir, ikat pinggang dari kulit unta, dompet dari kulit buaya. Hei, kamu ini musafir atau ibu-ibu suka belanja sih? Mumpung waktu itu banyak diskon. Orang kaya atau suka barang diskon? Aku gak akan pernah setuju kalau kita harus jual barang-barang itu. Bukankah hanya itu yang bisa kita persembahkan untuk dia? Sampai kapanpun aku gak akan pernah setuju kalau kita harus jual barang-barang itu. Jujur sebenarnya, sampai sekarang aku masih sulit percaya atas keputusanku. Hah? Apa? Apa? Apa kamu bilang? Gaspar. Sulit percaya. Sudah gila kamu, Gaspar. Kita itu sudah 3 tahun menghabiskan waktu untuk mencari bintang itu. Sekarang kamu bilang sulit percaya. Ya, sudah gila kamu. Bisa jadi seperti itu. Ayo, masa kalian tidak merasakan apa yang merasakan? Untuk mengikuti bintang itu, untuk mencari seorang raja yang tidak diketahui kapan dan di mana kita dapat menemuinya. Kita sudah meninggalkan apapun yang kita punya, pekerjaan, keluarga, dan bahkan seluruh kekayaan kita. Iya juga ya, aku juga kadang berpikir seperti itu. Sudahlah kawan, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita harus menetapkan hati, bukankah kita yang sudah mengawalinya? Kita juga yang harus mengakhirinya. Aku percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Lihat saja kondisi kita hari ini. Bukankah ini karena kemurahan Tuhan? Iya, benar. Benar juga. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu mari kita selesaikan perjalanan kita. Bagaimana? Iya, benar. Kita harus selesaikan. Kita harus tetap bersyukur dan kita jalani ini semua. Kita harus percaya Tuhan kita Tuhan yang Maha Besar. Amin. Ya, amin. Kita harus semangat. Tuhan kita yang Maha Besar. Tuhan kita yang Maha Besar.
Thank you.
Zakaria ini. Itu dia. Lebih baik bayi ini seperti nama bapaknya. Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Yohanes? Tidak pernah ada nama seperti itu. Iya, kalau begitu kita tanyakan saja pada bapaknya untuk memberi nama. Yohanes. Yohanes? Iya, Yohanes. Dia bisa bicara. Dia bisa bicara. Terpujilah Tuhan, Allah Israel. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Bagaimana bisa ini? Engkau tempat berlindung.
tempat ini. Setiap kita yang hidup melalui mujizat Tuhan boleh mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Mulai sembah Tuhan, mulai bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yeah.
bungkus kado. Habis bantu bungkus kado. Oh ya, Kong, kenalin Christian, teman Venus. Kong, Christian Kong. Kalau lihat kalian berdua, jadi keinget masa pacaran sama Mak dulu. Hah? Maksudnya Kong? Ya enggak apa-apa kan, cuma inget-inget aja. Iya, yaudah kalau gitu, Kong, Venus, Christian pamit dulu ya. Loh, cuma gitu toh. Loh, mau gimana lagi, Kong? Iya, duduk dulu sebentar. Enggak usah lah, Kong. Ada urusan. Oh iya, iya. Mari ya, Kong. Mari, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Sering-sering main kesini ya. Kong. Siap, Kong. Iya, iya. Venus. Siapa itu tadi? Teman Venus, Pak. Kamu itu, kalau cari temen, itu yang bisa bikin kamu tuh sukses. Pak. Cari temen model kayak gitu. Venus tuh udah gede, Pak. Temenan sama siapa aja itu bebas. Cari itu yang sepadan sama kita, Venus. Senggangganya yang kulitnya sama lah. Loh, kok kayak gitu rasis dong, Pak? Gak boleh lah, Pak. Kita kan negaranya Bhinneka Tunggal Ika. Lagian dia juga teman gereja Venus kok. Terus kenapa kalau teman gereja? Kamu pikir kalau orang gereja, hidupnya bakalan sukses? Enggak lah. Oh iya. Gereja itu orang iso bikin sukses. Gereja itu cuma sarana kita untuk dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama. Lah, kalau kita bisa dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama, setidaknya itu kita bisa tahu cara menghargai orang loh, no. Aduh, papa ini selalu bicara tentang hukum ketuhanan. Semua dihubung-hubungkan dengan Tuhan. Papa pergi dulu ya.
Kamu ingat ya Venus ya, apa yang papa mau harus kamu lakukan. Iya, iya. Yes. Ini kayak gitu papa Kong. Lah iya, padahal zaman dulu itu ya, Ngkong itu, kami para pemuda, gak ada yang namanya kamu Cina, Jawa, Ambon, Madura, itu gak ada. Kami waktu itu semua bersatu, berjuang untuk kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Pelan-pelan Kong, pelan aja lah Kong, santai. Lah iya, si, kerasa muda tapi kok tulang-tulang perlu direnovasi ini ya. Engkong kan memang masih muda. Ya wis lah, gini-gini. Engkong tak cerita sambil duduk kalau gitu ya. Iya Kong. Begini ceritanya waktu itu. Woi, gimana? Dari mana saja kau? Baca Alkitab, bekal buat perang. No, tokcer no, tokcer. Tokcer? Tokcer no. Tokcer kenapa? Kunaon atuh, dari tadi tokcer, tokcer. Dengerin dulu. Apa kubah? Tokcer, tokcer. Gimana, gimana? Tokcer. Gimana? Istriku sekarang udah gak ngidam yang aneh-aneh lagi. Wah, puji Tuhan tau kalau gitu. Iya. Walah, ternyata cuman ngidam toh. Aduh, kalian kau tuh ini gak tahu. Heboh kali lah, macam dapat yang 1 kilo saja kau. Tenang lah, tenang. Hah? Duduk dulu, duduk. Kalian dulu, tuh gak tahu. Gimana, gimana? Kalau istriku gak aku turutin, repot. Terus? Tapi kalau aku turutin, jadi tambah repot. Iya, iya, Tan. Zaman perang sekarang gini ya, jangankan urusan ngidam, buat makan aja susah, Tan. Makanya itu. Iya. Aduh. Benar itu, benar. Iya. Pernah nih, suatu ketika, jadi istriku itu ngidam ikan mujair goreng. Terus, apa susahnya? Iya. Pertama, sisiknya itu dibersihkan pas ikannya udah matang. Waduh. Gitu. Susah kan? Susah. Yang kedua, terus ikannya dibersihkan pakai minyak, terus digorengnya pakai air. Wah. Direbus dong. Susah kali istri kau itu. Aduh. Dan kamu tahu, terus yang paling mana? Yang paling bikin aku imanku bertumbuh itu apa? Wah, apa tuh? Kesabaran. Waktu istriku udah nunggu ikannya matang, dia enggak makan mujairnya. Terus dia beli tahu telur. Ya, susah kan? Ikannya buat apa dong? Nah, makanya itu. Imanku diuji di situ, no. Tapi itu semua kalau bukan karena anak pertamaku, ya aku enggak bakal ngelakuin kayak gitu. Iya, iya. Benar juga ya. Berkat siapa itu? Semua itu berkat doanya Pratikno. Wah. Benar kan Pratikno? Bukan gitu. Semua itu karena Tuhan Yesus. Oh. Aku ya, cuman ngajak Tan berdoa, mengucap syukur, dan tetap percaya. Kalian mau, saya doain istri kalian cepet hamil. Mau, Mang. Istri yang mana tuh? Doain aku dulu biar dapat jodoh lah. Belum dapet istri ya? Belum. Tenang, saya doain biar dapat jodoh 10. No, tapi istrinya tetap satu kan, Nong? Tetap satu dong. Gitu. Yaudah, kita lanjut nyiapin buat perang. Ayo, aku habis jalan jauh, No. Terus? Belum ganti baju ini, ayo. Wah, lucu juga ya, Kong, ceritanya. Iya. Memang waktu itu, Kong belum kenal sama Tuhan. Tapi, teman Kong yang selalu berdoa buat Kong, akhirnya Kong mulai belajar berdoa kepada Tuhan. Oh, ya. Gitu. Jadi kamu gak usah takut bersahabat dengan siapapun. Asal itu bisa membuat diri kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Siap kok, siap. Iya. Dilan, kamu kenapa? Sakit ya? Enggak, Bu. Terus kenapa kok lemes gitu? Gak biasanya loh. Aku kena tipu, Bu.
Kena tipu. Emangnya berapa juta yang hilang, Dilan? 50 ribu, Bu. Oh, kirain ibu jutaan dong. Oke. Bu, biasa, kopi. Pahit. Ojo, Bu. Rodok manis titik lah. Oke. Aku mari putus, Bu. Ojo. Cobain pahit, Bu. Iya. Ojo. Terus-terus gimana, Dilan? Nah, itu, Bu. Kan aku pengen main Mobile Legend. Tapi aku nggak punya HP. Nah, katanya temanku yang punya HP itu, aku disuruh beli pulsa. Nanti terus? HP-nya dipinjemin. Iya. Terus? Aku beli, Bu, pulsanya. Gak dipinjemin. Lah, emangnya nggak kamu minta? Sudah, Bu. Tapi katanya pulsanya udah habis. Lah, Dilan. Dah tahu cari duit itu susah. Kok ya dihabisin, toh? Ya kan pengen, Bu. Nih, kopi. Astaga. Ya kan gak apa-apa, sekali-sekali. Rodok manis titik loh, Bu. Iya, manis titik. Nah, gini lah, pas ya. Tuh, Dilan. Apa sih, Bu, hari ini, Bu? Hah? Apa hari ini? Ditipu tuh, loh. Duh, ditipu, Bu? Waduh, masalah berat ini, Bu. Iya, makanya. Hari ini lo mau ngisor, Bu. Ayo, Bu, ngisir, Bu. Apa ngemis aja ya, Bu? Gak boleh. Ya, kasih. Apa ngemis? Ojo, Dilan. Koko iki yo. Mesio suarane si welek. Raine gak wanteng ini iki yo. Ojo ngemis. Kerja, Dilan. Mesio gitarku welek lho. Ganteng, Mbah. Gak wanteng lho, Bu. Jodoh aku garek mele lho. Nang guri-guri, oke? Okay? Ya apa sih, Dilan? Kenapa, Bu? Karena aku gak nyolong, Bu. Kenapa? Nyolong, Bu. Kenapa? Ya enggak nyolong, tapi enggak boleh tuh, lihat tuh. Pipi kayak bakpo, badan sehat, gitu mau ngemis. Ya mau gimana lagi, Bu? Aku miskin. Ya tahu kamu miskin, makanya jangan nakal. Ya kan kilaf, Bu. Kilaf, Kon. Dadah, tuh ada botol, udah Ibu siapin buat kamu jual. Coba. Bapak Ibu masih ada. Bu nangis, Bu. Aku bisa main Mobile Legends. Ya, nangis, Bu, sabar, Dilan. Dilan. Sabar. Ibu kira itu ya, kamu anaknya kuat. Gak gampang nangis loh. Sabar, Dilan. Cuk. Ternyata bisa nangis juga ya. Cuk. Ya kan, gila, Bu. Kan, gak apa-apa. Sekali-sekali nangis. Iya, gak apa-apa sih. Nangis aja gak apa-apa. Udah, cup ya. Tapi ojo nangis terus lah, cup. Cup. Bagaimana pun. Cup. Aduh. Hidupmu tuh masih kecil, hidupmu tuh berat. Udah, Bu mau siapin makan dulu buat kamu. Laku, Bu. Bu, kok gak dari tadi? Saya kan lapar. Dasar, Dilan. Bu, enggak. Bu, aku, Bu. Apa, Mame? Ya, nasi ambil kerupuk lah, Bu. Oke lah, yuk, Kak Popo, wis. Segoy titik loh, Bu. Ya. Bu, ini gulanya? Ya, ditaruh di tempatnya ya, Ruth? Iya, Bu. Tuh, ini gitar. Hai, Ruth. Hai, Dilan. Kemarin kan kamu punya utang sama aku. Ayo cepat bayar. Utang? Loh, iya, lupa. Ntar ya, nanti aku bayar. Kapan? Ya nanti. Dek, ini utang berapa sih? 20 ribu, Mas. 20 ribu? Ini, sebentar. Ini ada uang 50 ribu ya. Gak ada kembaliannya, Mas. Kamu ambil deh, gak apa-apa. Santai saja. Dasar. Anak zaman sekarang. Kok udah main utang-utangan sih? Ya abisnya gue, Dilan abis minum uang gak cepet-cepet dibalikin. Malah orang lain lagi yang bayarin. Bu, ini aku sore tabungi sih, Bu. Oh, kacamata ibu. Iya, Dilan. Makan ya. Mau dah. Makasih, Bu. Makasih juga, Dilan. Perasaan, saya nggak ngasih apa-apa, Bu. Ya, dengan melihat hidupmu, Ibu sekarang jadi menyadari bahwa apa yang Ibu alami sama Ruth gak ada apa-apanya dibanding kamu. Oh, gitu. Ya udah. Makan yang banyak ya. Ya, Bu. Hakin! Waduh. Bu, tisu, Bu. Loh, banyak, Ibu. Duh.
opo iki rek? Nyo Mas lek kurang iki lho nyo. PN nyo. Bumurni. Bu, Bumurni. Saya, Pak. Ibu, ini ada suaranya enggak ada orangnya, Bumurni. Saya, Pak. Bu. Oh, Ibu. Ya? Maaf, Bu, enggak kata Bu enggak kacamata hitam. Iya, Pak. Aduh. Bumurni ya? Iya, Pak. Apakah Ibu sudah menerima surat edaran seperti ini kemarin? Iya sudah Pak, 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Jadi Ibu sudah jelaskan dengan maksud dan tujuan saya datang kemari kalau begitu. Iya, tapi saya tidak mau jual warung ini. Loh, dijual? Oh, harga yang saya tawarkan kurang. Baiklah, akan saya tambahi. Cepat. Bukan masalah harga, tapi warung ini adalah peninggalan suami saya. Gak lulu mas. Terpaksa kalau gitu saya akan menggunakan cara kekerasan. Maksudnya? Buktikan, cepat. Pak, jangan. Bongkar, bongkar. Bohong! Mana buktinya? Ini buktinya! Sita mas magic om ya, Bu. Magic om. Kenapa, Fe? Bu Murni, ini adalah peringatan terakhir buat kamu, Bu. Cepat, makan kerupuk aja terus. Ayo! Terangkanlah, mas. Ini papa kamu? Iya, aku harus nemenin papaku sekarang, Chris. Yaudah, ayo. Ayo. Mas. Ikut aku, yo. Enggak, kamu bantu Bu Murni. Ya, aja. Oh, ya. Bu Murni? Bu Murni? Kenapa berantakan sekali, Bu? Kak, tunggu. Loh, Dilan mau kemana, Kak? Tunggu dulu, istirahat dulu di sini. Dilan masih ada urusan sebentar. Makasih ya, Pak. Ya, kami ada urusan sama kamu, tapi Dilan. Iya, makasih, Pak. Aku balik dulu ya, Bu. Sebentar, kok. Makasih. Hati-hati, ya, Bu. Hati-hati, Nak. Ya, hati-hati kalau gitu, Dilan. Ini mari, kenapa, Bu? Itu, Bu. Tadi ada orang yang memaksa membeli warung saya. Silakan duduk, Pak, Bu. Oh, iya, Bu. Silakan. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Pak, Bu. Sudah mau bantu. Tapi, mohon maaf ya. Kami tidak bisa beli apa-apa. Karena warung kami sudah hancur. Bu Murni, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu Murni. Emang tujuan kami kesini bukan buat makan. Tapi... Tapi apa, Pak? Biar istri saya yang menjelaskan, Bu. Iya Bu Murni, jadi kedatangan kami berdua kesini sebenarnya kami ingin mengangkat Dilan menjadi anak kami Bu. Wah, benarkah Bu? Iya Bu. Apakah Dilan mau Bu menjadi anak kami? Pasti dia mau Pak, karena Dilan butuh itu. Benarkah Bu Murni? Iya Bu. Akhirnya. Iya Bu, jadi kita punya anak Pak. Makasih ya Bu Murni. Makasih ya Bu. Iya Bu, Pak. Makasih. Venus, kok kayak gitu sih sama papanya? Ini salah satu contoh. Kenapa aku paling gak suka dia bergaul di gereja. Tambah lama tambah gak tahu sopan santun. Papa itu keterlaluan. Papa gak punya hati tau gak? Kamu tuh kenapa? Papa ngapain kamu? Permisi om. Maaf sebelumnya. Tadi saya sama Venus habis dari warungnya Bu Murni dan... ada orang-orang yang katanya suruhan om mengacak-acak warungnya Bu Murni om. Om gak bisa kayak gitu dong om. Urusan kamu apa? Saya ini pengusaha. Saya sudah punya izin dari pemerintah untuk bongkar warung itu. Terus kamu ngapain sini? Tapi papa melakukan dengan cara yang gak jujur kan? Diam kamu, Venus! No. Kamu itu tahu apa? Ding, no. Kayak gitu sih. Sini, sayang. Papa gak pernah mengajarkan kamu main kasar seperti itu. Ini semua juga gara-gara papa. Selalu ikut campur cara saya mendidik anak saya. Kalian semua ini mikirnya pakai apa sih? Kalian pikir agama bisa buat kalian hidup senang? Omong kosong. Sabar ya, maafin papa ya. Tikno, ini benar-benar keterlaluan. Iya bang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, Kong.
Hei, Tikno ini ya dikasih hati ngerogo rempel loh. Besok minta apa lagi dia ini? Pelan-pelan kok, santai. Dia itu meremehkan engkong. Dia itu enggak tahu apa kalau engkong ini gini-gini pejuang kemerdekaan tahun 45. Berjuang sampai titik darah penghabisan pokoknya. Iya kong, iya kong. Kalau masalah gini aja, engkong akan bereskan. Nyesel engkong memberi dia nama Pratikno, tapi sifatnya tidak seperti yang engkong harapkan. Pratikno kong? Iya, teman baik engkong itu. Pratikno, Noto, Boto, Kusumo, Probolinggo, Batulimo. Loh, kok kamu tahu? Itu Mbah Kung saya kong. Loh. John, Johnny, John, siap bos, siap. Kumpulkan anak buah kamu, ya. Malam ini saya mau warung itu kamu hancurkan. Siap bos. Ya, iya ya, bos, siap bos, siap bos. Om, om papanya Kak Venus ya? Kenalkan om, saya Dilan, pemulung keren. Halo. Ah, omnya gak dengerin. Besok pak, pasti. Besok saya pak. Pasti, pasti pak. Pasti, pasti. Sebentar pak ya. Sebentar pak ya. Ini kamu ambil. Saya gak kamu mau. Kamu pergi dari sini. Kamu ambil, kamu pergi dari saya sini. Saya gak mau. Pak, nanti saya telepon lagi ya. Oke, makasih. Terima kasih. Eh. Kamu tuh masih anak kecil. Udahlah kamu pergi dari sini. Saya cuma mau kalau om gak ambil warungnya Bu Murni. Saya gak ngambil warungnya Bu Murni. Saya beli. Tapi kan Bu Murni gak mau jual om. Om please om. Jangan beli om. Om. Sudah sana lah. Bro saya lagi berduduk sekarang. Silahkan datang. Cepat. 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 Sana. Tuhan. John? John? Iya, Bos. John. Dekat, John. Cepat. Bawa ke rumah sakit, John. Iya. Ya Tuhan. Pak, tolong agak cepat, Pak. Dilan. Masuk rumah sakit. Halo? Iya. Ya. Oke, saya segera di sana. Di mana? Masuk rumah sakit. Okay. Di mana? Halo? Iya, saya ke sana sekarang. Iya. Kenapa? Dilan masuk rumah sakit. Halo, Nol. Ada apa? Halo, Om Frank. Dilan kecil, Om. Cepatnya, Om. Masuk rumah sakit, Om. Hah? Tiba-tiba ada gitu aja. Kamu memang gak pernah belajar. Gak semua manusia punya sifat yang sama seperti kamu. Maksud papa apa? Kamu tahu arti nama Pratikno bagi papa?
janji, No. Setelah perang ini selesai, No. Aku mau pergi ke gereja, No. Siap, Tan. Kita pelan-pelan. Woi, ayo kita maju! Maju! Mana Pratikno? No? No? Kamu kenapa, No? No, apa yang sakit, No? No, kamu kuat, No. Aku harus melakukan ini. Kamu bisa, No. No? Tan. No, kamu udah berjanji, No, sama aku, No. Kamu ajak aku ke gereja, No. Cepat cari dia. Siapa? Yesus, Tan. No? No, kamu... No, kuat, No. No! No! Bangun, No! Ayo kita angkat dulu, kita pindah. Apabila sahabat Papa Pratikno waktu itu tidak menolong Papa, pasti Papa enggak ada di sini saat ini. Dia enggak hanya menolong Papa secara tubuh jasmani, tapi dia mengenalkan Papa pada keselamatan yang sejati, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Papa ini berharap memberi kamu nama Pratikno itu tidak asal sembarang memberi nama, tapi mempunyai sifat yang rela berkorban dan tulus seperti sahabat Papa Pratikno. Terus kenapa Papa enggak pernah cerita? Ya, karena selama ini kamu berpikir menurut kemauanmu sendiri. Semua harus dengan caramu sendiri. Kong, Pa, Dilan kehabisan darah. Apa? Ayo, Pa. Ayo, Pa. Makan yang banyak biar cepat sembuh. Gimana kamu jagoan? Udah sehat? Udah dong. Siap bertempur dong. Siap. Au. Aduh, masih belum sehat. Banyak sehat, banyak tingkah kamu ini. Nanti kalau udah sehat baru boleh banyak tingkah. Istirahat dulu. Iya, Tante. Loh, kok Tante? Mama, kan Tante Priska udah jadi Mama Dilan. Aduh, Mama. Biasa aja senyumnya. Dilan, panggil Papa dan Mama ya sekarang. Ya, Om. Eh, Pa. Gitu. Yuk makan lagi yuk. Makan dulu tuh. Langsung telan, langsung telan. Keselak dong. Oh, keselak iya. Aduh, aduh. Hai Dilan, hari ini aku datang sama mama papaku. Makasih Bu. Bu Murni? Iya Pak. Saya mau minta maaf untuk kejadian kemarin di warungnya Bu Murni. Oh iya Pak, saya sudah maafkan semuanya kok Pak. Makasih ya Bu. Dilan, makasih ya udah selamatin Om. Kamu memang hebat Om. Ya Om, nggak apa-apa. Pokoknya Om nggak boleh marah-marah lagi ya. Ya, cepat sembuh ya. Venus, Papa minta maaf. Iya Pak. Ya. Maaf Papa juga. Sering maksa kehendak. Iya Pak. Pak. Iya. Tekno minta maaf ya. Selama ini Tekno gak pernah dengar sama Papa. Ya, gak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari semua kesalahan kita kok, Tekno. Makasih, Pak.
saya sampai lupa. Christian, sini nak. Oh, ini ada yang mau ya, kenalkan padamu. Ya. Ini siapa Pak, ayahnya Mas Venus. Ini Christian, cucu sahabat Papa Pratikno. Om, makasih ya. Keluarga kamu sudah berjasa besar buat keluarga saya. Loh, ya Om. Kok, ya. Jadi Venus boleh pacaran sama Christian dong, kok? Belum. Ya senang rasanya kalau keluarga kita ada sejarahnya. Ya, ya, ya. Halo. Halo. Puji Tuhan. Halo. Ya, halo Om Frank. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Gimana kamu? Baik-baik? Ya. Anak Tuhan harus kuat ya. Puji Tuhan. Wah. Om doakan kamu sebentar ya. Tuhan, tolong anak Dilan. Dia mengalami kecelakaan. Tolong. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sembuh ya anak Dilan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kamu. Rizka, Pak Jeremy, saya masih ada banyak tugas lain. Saya akan masuk cepat-cepat yang lain. Iya Pak. Nanti siapkan untuk Natal. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Halo Dilan. Gimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan. Sehat ya. Tuhan berkati Dilan. Kak Renold. Halo. Puji Tuhan. Terima kasih ya Kak Renold atas kesaksiannya minggu kemarin telah menguatkan kami berdua Kak Renold. Amin, amin. Makasih Kak. Ya, Tuhan berkati ya kalian berdua ya. Juga. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh. Tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayangku Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Campur tangan bumi Tuhan. Oh, akan kemana arah langkah ini? Entah di mana
bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasihmu Tuhan, maka dia takkan ada di depanku, hanyalah jurang. Campur tangan Tuhan, oh, akan kepada arah langkah ini. Entah di mana, bagaimana, dari mana kau datang. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasihmu Tuhan, maka dia takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang mengalir. Tuhan memberkati. Merry Christmas! Yuk!
Mungkin saat ini engkau sedang tak mengerti dengan jalan-jalannya. Percayalah, tangan Tuhan sedang menyusun potongan-potongan peristiwa hidupmu. Perpaduannya hasilkan suatu karya yang indah, agung dan mulia. Tetaplah percaya, berharap, dan mengasihinya. Diberkati dengan penampilan irama The Power of Love. Tuhan punya rancangan besar untuk kehidupan si Dilan ya. Dari pemungut apa namanya? Pemulung, ngangkut sampah, diangkat anak. Itu satu gambaran sudah, itu juga gambaran kehidupan kita. Kita tahu kita ada dalam lembah jurang dosa, kita diangkat anak oleh Allah. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Persembahkan bunga ini untuk yang tercinta. Cakep, ya om. Tercakep maksudnya. Om hari ini cakep banget. Hei, cepet banget ya datang. Pak, Venus tasnya sayang. Iya, Ma. Christian mau izin dulu om, mau ngajak Venus jalan sama makan malam sekalian kemarin. Iya pak, yang kemarin Venus udah izin pergi itu. Jangan malam-malam. Jam 10 sudah sampai di sini. Siap. Aduh. Siap om. Ya, siap. Iya pak. Sini. Aduh. Salam. Maaf. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Mau titip dulu. Ma, Pak pergi dulu. Yuk. Iya, yuk, mari. Om, Tante. Bagaimana sekarang, Bu? Puji Tuhan, ramai, Pak. Mari silakan. Serius, Ma? Puji Tuhan ya, Ma. Akhirnya keinginan kita selama ini terwujud. Iya, Ma. Kita harus cepat-cepat kasih tahu Dilan kalau dia mau punya adik. Setuju, Ma. Dilan pasti senang dengan kabar ini. Iya, Pak.